mobil tangki yang bermuatan aspal diduga remblong tergelincir atau terjun ke jurang di wilayah Sitarik. Remblong. Ya, minat 20 meter kali. Insiden sore hari di wilayah Sitarik, mobil tangki yang bermuatan aspal terjun ke jurang. Lokasinya pas belokan dari Sitarik menuju Pelabuhan Ratu. Posisi kendaraannya sekarang berada di bawah atau di jurang seperti ini. Menurut info dari warga, mobil tangki tersebut di dalamnya ada 3 orang. 3-3-nya kondisinya alhamdulillah dalam kondisi selamat. Namun 2 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka yang lumayan parah. Kejadiannya terjadi di sore hari di jalan Tengkolan Sitarik yang menuju ke arah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi kendaraannya sekarang lagi ada di bawah. Mobil tangki ini diduga remblong sehingga mengalami tergelincir atau masuk ke jurang.